Yang bersangkutan dapat teridentifikasi dari hasil rekonsiliasi berdasarkan metode primer, yaitu adanya matching gambaran gigi baik dari hasil pemeriksaan antemortem dan postmortem, dan juga dari sidik jari itu dapat dikategorikan kemiripan yang sangat kuat, probable. Hal ini disebabkan tidak semua jari dapat memberikan gambaran sesuai dengan ketentuan. Minimal kalau ada 12 titik kesamaan dikatakan akurat atau dapat dikatakan established, namun ini sampai 11 kira-kira. Jadi disebutkan dari sidik jari sangat mirip atau probable. Kemudian dari data sekunder, jadi temuan medis dari pemeriksaan antropologi didapatkan yang matching juga dengan data antemortem, yaitu adanya jenis kelamin, tinggi badan, dan ras memoroid. Properti juga ditemukan adanya kesamaan, yang mana keluarga menyampaikan sebelum berangkat yang bersangkutan memakai sweater warna merah dan dari di jenazah masih terpakai. Itu dasar kami menetapkan bahwa jenazah 008 adalah T. Meji Teja Kusuma. Selanjutnya yang kedua, jenazah dengan label D003 teridentifikasi atas nama Hendra Gunawan Sawal. Hendra Gunawan Sawal, seorang laki-laki usia 23 tahun, alamat Jalan Zulbi dan 4 nomor 11 Bubutan, Surabaya, warga negara Indonesia. Jalan Gundih, G-U-N-D-I-H, Gundih